Yuk. Good morning. Hari ini kita ada di Pulau Bali, tepatnya di daerah Singaraja. Singaraja itu utaranya Bali, jadi kalau wisatawan tuh jarang ya jauh ke Singaraja. Singaraja. Jarang ya. Jauh banget dari Denpasar di pucuk utara gitu. Terus salah satu wisata yang terkenal tuh yang ada di vlog dia sebelum ini ngelihat lumba-lumba dolphin di Pantai Lovina. Selain itu dia juga terkenal sama siobak. Siobaknya kelo. Kemarin kita udah nyobain, tapi karena kita nyobainnya sama naik sepeda, jadi nggak bisa bikin vlognya. Jadi kita bikin, ini yang namanya, ini legenda juga sih katanya, Warung Makar Sukadana. Ini direkomenin sama temen yang rumahnya di sini. Katanya so far di Bali ini salah satu yang paling enak. Makanya kita mau nyoba. Ini menunya kayak gini teman-teman. Oh, ada nasi babi guling, nasi campur, sate lilit, sate santan, bakwan babi. Kita lihat dulu makanannya. Aku nggak tahu bedanya nasi campur sini Singaraja sama nasi campur apa? Aku lihat. Bo, saya permisi ngerekam ya, Bo. Nah, jadi ini tetek bengeknya. Nggak tahu sih bedanya sama nasi campur yang di Denpasar apa. Tapi nanti tak coba. Ada sosis babinya, itu ada kulitnya. Iya. Dan yang spesial nih ada ini. Ada kepala babi. Lihat enggak sih? Jo? Enggak ketok, Jo. Rekamnya dari sana, Jo, kepala babi ini. Macam apa maksudnya? Oh, saya 2 porsi ya. Campur semua. Pesan dulu, guys. Harus antri pesan. Ini tuh, Jo. Pepes babi guling, Jo. Pepes babi guling. Oh. Mau cobain. Ini apa ya? Nah, ini apa ya tadi, Yo? Oh, ini apa, Mo, tadi? Oh, ini tuh babi. Oke, pengen nyobain pepes babi guling. Enggak ada tuh di mana-mana. Enggak ada. Nah, ini yang namanya pepes babi guling. Di tempat bigu lainnya kayaknya enggak ada ini. Aku baru sekali ini nemu. Cobain ya nanti. Nah, teman-teman, ini dia nasinya. Ini apa aja aku enggak ngerti, yang jelas campur. Platingnya menarik, terus dia tuh yang unik dan enggak ada di babi guling lain tuh ini, teman-teman. Tadi aku sudah ngomong. Ini ada iganya. Nah, terus aku juga minta ini ditawarin mau kuah enggak? Ada kuah bakso sama kuah rawon. Ini yang kuah rawon. Ternyata rawon babi di kuah gitu, teman-teman. Kita cobain dulu ya kuah rawonnya ya. Wah. Pedes banget, teman-teman, tapi enak. Enak-enak, jos. Tapi ini tuh jangan bayangin kayak rawonnya Surabaya ya. Ini rawonnya tuh mirip kayak rawon kuah babi guling gitu, teman-teman. Yuk, kita langsung makan di sana aja. Tak bilang ya. Ini tuh kulitnya enak pol. Terus ini sambelnya pedes pol. Coba dimakan. Sambelnya. Di semuanya tuh, sekarang makan ini natural tuh. Ini aku baru mau nyobain daging yang putih ini. Tadi nyobain kulitnya tuh enak banget. Kulitnya tuh enggak katosan tapi masih kriuk. Enak. Kalau mam nasi babi guling itu paling enak di ini loh, dikocok-kocok. Enggak, ini aku tipe nasi enggak dicampur tuh. Cobain mam aja, cobaannya kan. Coba coba ini. Ini pepes babi guling. Kita coba. Apakah enak?
santai loh. Ada juga pasti. Rasanya tuh malah kayak pepes telur kodok, ada ginyil-ginyilnya gitu. Enak, enak sih, enak. Semua elemennya kayak enak. Harga belum tahu ya. Harga belum tahu nanti. Kita makan dulu teman-teman. Jadi satu. Katanya 2 porsi. Nasinya berapaan, Bu? Ini makan 9.50. Nasi campur berapaan? 30. Berapa orang? 3 tadi. 30 kali 3 ditambah kulit 1. Kulitnya 50 ditambah sama apa sih? Satenya 2 porsi. Campur daging. Ya, sate 2 porsi. Sate 2 porsi 40. Ditambah terus tadi daging kulit campur 50 lagi teh manis 2 pakai kuah ya, kuahnya 2 ya. Ya, kuahnya 2. Tambah 10. Apa lagi? Teh botol 2. Es teh manis berapa? 2. Teh manis 2 sama 5.000. Ini untuk 3 bulan itu masuk ya. Kantarannya ada. Oh, kurang lagi. Katanya butuh back sound. Jadi tadi itu bigulnya tuh murah banget guys, cuma 30.000. 30.000 dan dapatnya sebanyak itu, macam-macam dan enak kabeh. Ini literally, dia literally. Apa jenenge bigule? Emang enak ya, Via? Enak ya? Memang beda ternyata sama bigul di Singaraja sama bigul yang di Denpasar tuh emang beda. Dan kalau kalian penasaran langsung cobain aja, langsung dijamin gak nyesel, ini enak banget. Sekian dulu video kali ini. Aku Dino ini gak di closing, oke banget tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai selesai, like, subscribe, dan bunyiin lonceng. Bye-bye.